Also kommen wir zu meinem Ei. Pia, 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 Pia. Welcome back to the Optimal. Oh yes, so hari ni content this is a simple content. Ha, tapi tak simple sangat sebab ada someone special yang akan datang. Woo! Datang mana dekat majlis kesyukuran untuk Pia, ibu Pia dan adik Pia berangkat ke tanah suci, iaitu Mekah untuk melakukan ibadah umrah. So guys, let's go kita tengok apakah persiapan yang kita akan lakukan. Let's go. Okay, okay. Ini kisahnya cerita tentang nama Alia. Memang hype gila, memang susah nak dijaga Alia. Yang nama diberi, wajahnya berseri-seri. Memang nama Alia sudah target dalam hati. Hey Alia, awak dengar sini. Jangan awak hype sangat. Kalau awak hype sangat, nak jaga abang tak larat. Tapi awak tetap pretty. Abang letak dalam hati. Abang doa Alia bahagia, cinta kita sampai mati. Oh Alia. Okay guys, so Pia menggunakan imat Hafiz Travel and Tourist. So kita masuk. Rasa saya orang awal ni duduk datang. Wow. Semangat melakukan ibadah, kena semangat guys. So let's go. So ini bukan size untuk umrah sini. Kalau nak pergi melancong ke package pricing, kita editing semua ada di sini. So ini adalah dia punya harga-harga. So far memang layanan dia memang best. Package pola, package crew, oh banyak dia punya package. So dah sedikit makan dulu. Gini. So belum khusus guys. Korang jangan Hafiz ni, korang akan dapat satu beg luggage besar, memang besar gila, dan satu beg luggage kecil, and korang akan dapat posh bag. Lepas posh bag korang akan dapat uncang. Macam mana? So 4 item ni untuk seorang. So kalau Pia pergi 3 orang, 1, 2, 3, 4 seorang, 4, 8, 4, 8, 8 tambah 4, 12. 12 beg kita dapat. Ibu akan pergi dengan kita orang juga. Cik Muni ke Depeng. So kita orang excited gila. So kita orang tunjuk apa yang korang dapat. So siapa yang nak pergi ke, yang first nak pergi ke, ini adalah pengalaman untuk korang juga. Nak akan dapat dekat bag-bag ni. Korang nak beri-beri beli yang mahal-mahal, kat sini dah sediakan lagi. Okay. One eternity later. Ini bukan konten semata-mata. Pia buat ni pun untuk kenangan Pia simpan dalam YouTube ya. Nak simpan kat mana lagi ya? Kalau simpan kat galeri, memory full delete gak? So, buat simpan kat YouTube ya untuk majlis kesyukuran ni lah. Let's go guys, layan footage ni. Tada, this one. Anak-anak buah. Tengok mau main-main. Oh, main perkepit ni. Kemih. Yang luar sebiasa busy. Yang luar busy menyiap-nyiapkan apa tu nama dia? Meja-meja. So, let's go kita tengok apakah kejadian. So, ini adik Pia dengan muka kerut-kerutnya tengah memotong. Untuk memotong. Allah hidup. Hai, mantan dirakam. So, yang lain semua tengah masak-masak. Tengah
goreng. This one ada sambal udang, yeah. Sambal udang. Sambal sotong. Ha, kita dengan sikit untuk mi kari. Masak apa? Masak kuah kari. Okay. Nak saya rasa kuah kari. Ya, ini. This one makcik-makcik tengah memotong. Bukan memotong, menguli karipap. Ah, so tengah menguli karipap. Hai kak, tengah menguli karipap kak. So, macam biasalah, tak ada sama special sangat pun. Kalau majlis-majlis macam ni, dia tetap akan datang walaupun daripada jauh. Tada, daripada jauh pun dia tetap akan datang. Hai Faiz Geram. Hai. Ayah merindu ya awak. Ayah cakap tadi kan. Oh. Tak best lah tak ada Pak I. Kalau ada Pak I mesti boleh sembang-sembang dengan ayah. Boh. Eh buat. Let's go. Ayah tengah buat apa? Ayah tengah masak kat belakang. Cuma. So guys, kita ikut jalan belakang. Kejap. Guys, so sekarang saya nak surprise ayah dengan Pak I. Ha. Sebab ayah pergi cakap ayah Pak I tak datang. Tapi tengok reaction ayah kalau Pak I datang. Let's go. Ada hal macam mana pun tak datang lah. Kau yang kata tak ada kawan. Ni ada kawan? Sama-sama. Dah? Eh, tak ada pun. Rekod. Sotong tu. On the way. Ya buat keripap. Tapi anak buah aku ada. Kolam boleh. Buat kolam. Ya, dia pakai baik je. Kolam. 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 Kolam apa? Kolam tu mula dulu. Belum lagi. Belum pak dah lagi. Belum lagi. Wait a minute. Who are you? So let's go guys. Paksa-paksa kahwin pula. Ah, malah nak flip kamera. Okay so guys, Aifa dah sampai. So let's go. Kita buat persiapan-persiapan lain. Bye bye. Bye bye. I love you. I love you. Mwah. Sayang mami. Sayang adik. Sayang mami. Okay guys, so sekarang saya mengajak Pak Ayu untuk menemani saya untuk, sekejap, saya tak nampak jalan. Okay, untuk menjemput semua orang jiran-jiran lah, tetangga. Biasa dia jiran tetangga, last minute ajak. So kita ajak jiran yang belah kiri dulu. Macam mana aku nak jemput ni? Belah depan. Aku jemput orang belah depan ni dulu. Tapi rumah macam gelap je. Iya, kalau keluar lelaki, cakap kalau keluar perempuan, dia cakap. Jemput datang makan rumah. Dah aku 9, lepas isyak macam tu. Assalamualaikum. Bagi salam. Acik ke? Acik! Nak jemput datang makan rumah. Ibu ada buat doa selamat. Bila? Dalam pukul 9 macam tu. 8:30, 9 macam tu. Okey, baik. So, jemput orang belah sana. Allah. Mana? Tak.
Uy, gelap. Eh, sunyi dulu. Ha? Ya, senyap. Senyap lah dia macam. Dia campur ni kan. Excited campur dengan penat-penat. Penat. Sorry lah Pak Iri. Kalau nak ke rumah pian ni menyusahkan ke, memenatkan ke. Patutnya naik helikopter. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bawa assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, tinggal dia cakap bagi salam. Tak, sebab dia pasang TV kuat. Tak dengar. Kita berulang lah mula-mula. Assalamualaikum. Sorry guys, saya tak tahu kena bagi salam tiga kali. Saya waktu kecil dulu bagi salam banyak kali. Nak raya rumah dia. Okay. Pakcik cakap dia jenguk kita, kita jenguk dia. Ha, sebab dia tak dengar kan apa cakap. Paling jenguk antara satu sama lain. Ini mana pintu depan dia? Saya wish kat. Mana pintu depan dia? Oi. Panggil je lah, ikut pintu belakang. Boleh? Jangan. Jangan panggil ikut pintu belakang. Aku silau, tak boleh tak tengok kamera. Awak kat mata aku. Tak ada yang macam jual kat pasar tu. Apa dia? Yang ni jubah ni dah labuh, so kena pegang je lah macam ni. Yang jenis besar jerit satu kampung. Oh, pergi ambil mic masjid tu. Tahu rumah kat Ista. Oh, kena serbu lah. Habis mie kari. Tak cukup lah mie kari. Tak apa. Mie kari. Karipap. Takut berapa orang je lagi lepas makan. Kita orang memang. Habis daripada tak habis. Ya, kalau orang datang yang tak sempat tu macam mana? Kecil hati dia. Cakap, sorry bang. Sold out. Abang lambat. Sold out. Kau ingat berniaga. Sold out. Assalamualaikum. Rumah ni ada loceng. Yelah, bagi salam dulu. Baru tekan loceng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah dua kali je. Loceng dua kali. Oh, loceng dua kali ke? Haa tu. Sayang kak cik. Saya daripada rumah sebelah. Nak jemput datang makan ibu ada buat doa selamat. Ni sebelah kanan ni je. Belakang. Belakang ni. Ha. Ha. Ibu ada buat doa selamat. Ah, ha, pukul 9 nanti. Pukul 9, 8:30. Saya tak ada. Takut tak dengar. Dapat datang tu. Oh, ini rumah Ahmad dia lah. Ha. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Jemput. Ahmad. Bye. Assalamualaikum. Ya. Kau belajar satu kampung ke? Orang kata kalau jemput dalam makan-makan, kiri, kanan, atas, depan, belakang. Ambil. Pegang pun. Kenapa? Di atas. Atas mana? Ayah, berapa atas? Ayah, pergi. Memang ayah. Hi guys, so saya dah jemput a few. Nanti kita tanya ibu lagi nak jemput siapa. A few lah, macam beberapa. So okay, nanti akan tanya ibu nak jemput siapa lagi. So, saya tak kenal sangat jiran-jiran sini. Saya tahu tak dekat rumah. Cik ni saya kenal sebab dulu waktu makan-makan dia pernah minta cucur. Minta cucur daripada pintu belakang. Minta cucur pada pintu belakang. Sebab cucur banyak back lebih. Door, nasib baik dia minta. Tidak membazir. Saya suka orang makan banyak-banyak. Kalau saya buat konten makan, kalau seorang tu masuk untuk habiskan semua pun saya okey. Betul. Memang aku keluar dah. Apa dia? Memang tak ada dah dalam konten tu. Kenapa? Sebab tak makan banyak. So, let's go guys. Semua tengah siap-siap lagi. Ni, kita tunggu. Kita tunggu budak Tafiz pula datang. Sebab ibu ada jemput budak Tafiz untuk bacakan doa. Apa yang stres sangat abang ni? Tunggu buat Tafiz datang. Bukan, kopi hadir dah ke depan hangat ni. Apa nak mengutuk orang ni? Kenapa? Aku dah lenguh dah tau. Tuan. Kita orang menunggu budak-budak Tafiz datang. Lepas tu boleh dah start dah doa selamat. Alhamdulillah, hujan petang tadi. So, kita punya majlis dirahmati. Dipenuh orang-orang surau. Dah balik ni nanti budak-budak Tafiz datang lah. Ini siapa? Oh, member Beno. Hi guys. Oh, Pak Rizal salam dengan dia. Anak angkat mak saya. Saya nak post video je. Tak nak post video je. Aku pun tengah settle-settle. Saya siapkan ni. Hey guys, bye-bye. Oh, saya busy. Saya muka busy sikit.
Ah, busy saya masak. Busy ini ini acah-acah busy. Saya busy juga. Ini acah busy, ini busy makan. Ini tu paling busy. Ini busynya. Ah, nanti semua tengah busy. Tetamu pun dah sampai. Apa ni penyapu ni? Orang datang dah penyapu. Ni relax lagi tengok. Sebesar belum start. Kawan-kawan ibu pun dah sampai. Pak I pergi. Pak I pergi ambil orang tahlil. Lepas tu kita akan start lah kita punya majlis. Pasal saya pun tengah busy. Tengah bagi saya. Okay guys, so sekarang semua orang tengah makan-makan. Ni ni. Ini mencari jodoh lebih ni. So semua orang pun tengah busy makan. Kita mencari Pak Igram. Oh ramai man. Ramai man. Ah tu Pak Igram. Aduh tak habis lagi tiga orang ni. Ni single, single. Ah jangan dah tunang. Single. Oh, single. Single. Yang bawah ni single lagi. Ah single, single. Ini single. Ini single. Jadi kaya. Pasti kaya yang kaya. Tapi yang kaya. Ini kaya. Janda kaya. Kau ajak. Jadi baik. Janda kaya. So guys, sudah Tafis pun dah sampai. Mesti awak kenapa mesti? Ha? Naik mesti. Saya nak datang-datang drive kena tolong pula. Eh, tak ada. Saya tak tolong banyak pun. Natif banyak. Oh, ini paling busy sekali. Ini paling busy sekali. Ini paling busy sekali. Itu paling handsome. Ini paling handsome. Ini paling handsome. Tadi try pun ni. Try bawa BM. Try bawa BM. Oh, lepas tu dia orang kata. Dia orang tu siapa? Adik-adik Tafis. Ah, bawa ambil budak Tafis. Cita penuh. Ambil. Tadi naik ambil BMW. Budak Tafis. Tadi ambil budak Tafis, naik BMW 7 series. Lepas tu dah convert dah cover set dia, body dia M3. Okay, jadi exhaust dia bising sikit lah. Lepas tu budak-budak ni kata, budak-budak Tafis lah, dia kata, bang lawa kereta abang. Oh, bangga. Tu, kita tengah drive ni. Okay, kereta saya, kereta orang. Okay, kereta apa kereta dia? Kereta dia. Kereta dia. Ni sudah bangku, siapa nak bangku? Tak ada. Langkah mayatku dulu. Nak kahwin nak, So memang tengah busy gila orang ni kat sini. Tu semua budak-budak tapi tengah makan. Ayah saya busy sangat ayah. Ayah rehat ayah. Jangan sakit ayah tu. Tu ni kawan ibu pun dah datang ni. Eh ni kawan ibu boleh hot sekali. Ada kahwin lah. Ada dulu. Apa? Sakut eh? Mana? Sakut. Tak puas. So guys, oh kelisilaunya. Kita rasa kelaparan. Tapi inilah tak, konsep. Ya, inilah konsep kalau kita yang buat majlis ni. Kadang-kadang tuan rumah masak, lepas habis kenduri ke apa semua, tuan rumah luar. Pergi makan luar. Dia pergi makan. Tapi tak boleh, ini masakan mak aku sedap sangat, aku tak boleh. Ya. Yeah. Sotong masak sambal ni, mana nak dapat? Kita tak tahu makanan habis awal ke apa. Ramai, tak sampai lagi kumetrik. Ni baru majlis kalau kecukupan doa selamat. Kalau kahwin ramai aku agak. Kalau majlis kahwin berapa? Kahwin siapa? So ini majlis kesyukuran untuk adik-adik dan ibu berangkat ke Tanah Suci. So semoga doa-doa tu semua diangkat Tuhan. Semoga perjalanan saya pergi dan balik selamat. Semoga Pak I selamat di sini. Saya akan beribadah tanpa memikir anda. Apa? Jangan fikirkan saya. Memang saya tak kepikirkan anda. Awak fikirkan akhirat. Memang saya tak fikirkan anda. Saya tak fikirkan siapa-siapa. Tapi saya akan fikir diri saya dan keluarga saya. Saya sedikit pun tak terkilan kalau awak tak fikirkan saya dekat sana. Memanglah. Saya akan fikir Tuhan je tentu. InsyaAllah. Awak fikir ibadat awak. Awak fikir awak punya. Awak fikir ibadat. Jangan fikir apa-apa. Doa banyak-banyak kat sana. Doa untuk awak lah. Doa apa untuk dia? Saya. Apa dia doa daripada awak untuk awak pula? Saya nak kereta BMW jatuh pada langit. Doa untuk majlis saya pergi berangkat ni. Oh ni? Tadi saya doa ni je lah. Semoga selamat sampai, selamat pergi. Andai kata dipermudahkan segala urusan lah. Kita minta lah. Dia minta lah dipermudahkan segala urusan.
tak ada tertinggal apa-apa. Ha, cikedis ke apa ke? Tak bawa cikedis. Ha, iyalah. Tertinggal charger ke, tak boleh nak hantar dah. Itu kalau baling pun belum tentu lagi sampai dekat tanah suci. Bukan belum tentu, memang takkan. Memang takkan sampai. JNT pun kata, mahal ni dik kalau adik nak hantar. Agak. Okay guys, so aku tarang melayang tetamu dulu. Jadi apa-apa, tengok apa yang berlaku. Betul. Malam ni jangan lupa masuk live. Nak apa? So, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ni on the way. Anak-anak biru, laki, puan, pink. Okay, ini gambar baby. Nama lelaki. Biro lagi. Abang dapat adik lelaki ya, bang. Tengok muka. Muka macam siapa? Ni muka dia. So, abang saya nak hantar dah berat-berat Hafiz nak balik dah. Abang kau nak hantar dia orang kan? Belum lagi, ada yang dah tengah makan. Ada yang tengah makan. Masih ada kolam yang Pia beli. Tapi ada satu kolam minta sampai lagi. Kolam ni tak buat lagi. Ni apa aku yang dibanting? Sakit lah. Ni berdua. Usap tu. Dia pun main perang-perang ayo. Ampun. Tengok mahfuz. Ini sekali family kamu nampak kan video TikTok kita. Jauh sikit. Okey, kata public pun public lah. Nana lagi hantar kawan dia? Empuk tak empuk? Tak cik tengok ke empuk kan? Bodoh. Terjun yang pertama. Kesian ni mana sana-sana. Bagi teman lah dia. Bisa lah. Tak ready ni. Hata. Panah renung sekali. Air parah buku lali tu. Ayah parah muka lali tu. Oh, tinggi dah. Ajak Pak Ayah masuk. Kaki kotor. Cik. Memanglah boleh. Boleh.
Iya.